Hello, fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Beresin ini ya, sebetulnya sih udah gak terlalu berantakan banget, cuman aku mau susun lebih rapi, terutama yang makanan ini biar ketahuan apa isinya tuh ya, not bad sebenarnya, cuman let's go, kita rapi-rapi lagi deh kalau bisa. Ini begini lebih jelas ya kelihatan satu lemari. Oke, let's go. Temenin aku beres-beres lemari pantry ya. Karena takut kepanjangan, aku akan time lapse aja, oke? Biar cepet, biar nggak ngabisin itu waktu. Ini aku ada kayak begini tuh. Jadi ini kalau ditarik bisa di atas bawah gitu, ternyata tarik gitu ya. Aku mau taruh Indomie di sini. Ya ketahuan. Sediaan Indomie. Ada mie sedap juga. Ya, not endorse. Indomie goreng. Buka ya. Ayo. Buka gunting dulu. Kita buka supaya jadi susun. Indomie goreng lebih kecil ukurannya ya. Tuh. Lebih kecil loh. Berapa gram nih? 85 gram. Ini padahal 70 gram. Ini kok kayaknya lebih besar. Oke, buang. Tuh ya, jadi begini tuh. Pakai time lapse nggak bisa sambil nyelas-nyelasin. Ini aku punya bakmi Korea juga. Ini nggak tahu siapa yang belinya, ada bakmi tom yum. Ini kita susun aja, tuh ya, biar kelihatan. Oke.
beres-beres, ternyata punya cendol tuh. Udah lama banget ya, tapi nggak tahu deh masih oke apa nggak, kita lihat nanti lah ya kalau rajin. Ada nasi ya, nasi di sini tuh kalau yang mau cepet. Ini punya banyak banget kontainer-kontainer ya. Bisa buat tempat bumbu-bumbu atau makanan-makanan ya. Ini banyak sisa-sisa kayak kopi-kopi gini, kalau tinggal satu. Jadi ntar aku mau satu-satuin. Itu. Ini gak ada yang endorse ya, semuanya beli sendiri. Lagi bingung mau ngaturnya gimana supaya kelihatan gitu, supaya tahu bahwa oh ini masih ada, masih ada. Bakmian, pasta ya. Banyak daun salam ya. Daun salam aku mau jadiin satu aja. Daun salam masih ada kontainer bisa buat bakmi ya.
Ini ada asam tuh. Ini aku mau pakai buat bentuk kerupuk ya, supaya ketahuan aku masih punya kerupuk apa aja persediaan ini. Ada kerupuk, ada emping ya, bisa buat jualan tapi nggak jualan ya, buat makan sendiri. Ini garlic. Kerupuk aja udah satu konten kayak gini. Ini mau lanjut, ini misua ya, bakmi ini aku mau jadiin satu di sini bakmi. Pasta ya, sama beras ya, sama ketan. Oke, habis mandi, sekarang waktunya lanjut lagi. Let's go! Masih sementara begini, kita lanjut. Butuh waktu buat beres-beres ya.
Tulisin begini ya supaya gampang. Jadi aku tempelin stiker gitu isinya apa.
selesai. Tinggal kontainer-kontainer ini aku mau pilihin sebagian, aku mau taruh di garasi, sebagian masukin di sini untuk sehari-hari. Selesai, udah capek ya. Jadi ini aja aku, yang penting aku tahu apa yang aku punya. Ini kopi-kopi itu buat breakfast, ini bumbu-bumbu ya, Indomie, sama ini buat bikin kue, bami-bami sama bumbu-bumbu. Oke, itu susu, tepung-tepung. Oke, ini aja, mungkin gak rapi-rapi amat, tapi pokoknya aku tahu apa yang aku punya. Oke, see you.